Allah, 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 Allah. Pada hari ini, sikap umat Islam pada hari ini, bila hati dalam mati, dia hanya tahu komplain saja. Apa yang dia komplain? Dia komplain, "Wush, tak boleh ni. Kristian datang sebarkan agama, salah tu." Memang salah. "Wush, Kristian buat ni, letak ni, wush, macam-macam dia orang buat. Wush, tak boleh ni." Well, menurut perlembagaan Perkara 11 kurungan keempat memang menyalahi undang-undang, mereka menyebarkan kepada orang Islam. Tetapi on another side, dari perspektif yang berlainan, kita komplain Kristian buat kerja. Kita komplain Kristian buka kelas tuition percuma, cuba nak memurtadkan orang Islam. Okay, fine. Betul. Apa yang mereka buat tu? Itu apa yang mereka buat. Mereka memang buat macam tu. Mereka buat kelas tuition percuma hari Ahad dan sebagainya. Mereka buat kelas bahasa Inggeris percuma. Mereka ajak yang belum Kristian tu, yang bukan Kristian tu, pergi ke tempat mereka sambil diajar lagu-lagu Kristian, lagu Jesus, mengagungkan Jesus dan sebagainya. Itu umum semua tahu. Kita komplain, kita kena tutup. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, persoalan, pernah tak kita terfikir macam ni? Pernah tak kita terfikir bahawa untuk komplain pasal diri kita yang tak melaksanakan agenda Islam? Pernah tak kita komplain, kalau Kristian boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Umat Islam 60 lebih peratus. Takkan kita dekat masjid kita, dekat masjid seluruh negara, berpuluh-puluh ribu surau dan masjid. Kalau surau dan masjid, dia buat, dia jadikan ada kelas tuition, kelas bahasa Melayu, kelas bahasa English, kelas matematik, tak semestinya kelas pengajian Islam saja. Digunakan sepenuhnya. Kita lagi boleh fight. Kenapa kita takut dengan Kristian yang minoriti? Kenapa majoriti yang takut dengan minoriti? Saya tak faham. Apa mindset yang kita ada? Ini tak lain tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar pemikiran kita bermasalah, hati kita juga bermasalah. Hati kita ini dah mati.